Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, anda lihat ya, saya memakai baju berwarna merah, ya, latar belakang merah juga. Artinya, ini adalah berita yang hot. Sepertinya, hampir semua media memberitakan ini, ya. Tapi, saya akan coba mengupasnya dari sisi yang agak berbeda. Ada yang bilang, kasus ini syarat kepentingan politiknya. Tapi, ada juga bilang, enggak, ini kasus korupsi asli, kok. Oke deh. Mari, kita lihat. Di sini saya ambil enam sumber berita yang berbeda ya. Artinya saya mencoba senetral mungkin karena ada media yang aroma politiknya kuat, ada yang cuman bicara soal korupsinya dan seterusnya ya. Oke, kita lihat dulu ini ya. Satu berita dulu nih ya. Ini tentang korupsi BTS. Ya BTS itu tuh yang sering apa ya bukan sering sih ya maksud saya best trans uh, transmitter station ya itu yang dipakai untuk para operator seluler memancarkanlah sebut saja ya sinyal seluler ya. Nah di sini best transceiver station ini atau yang ya udah gampangnya disebut BTS ini di korupsi itu ya korupsinya gimana gitu ya sampai 8,03 triliun kalau dibelin kerupuk ya dari Sabang sampai Merauke bulak balik kali itu ya kalau dibikinin kerupuk gitu. Nah di sini eh, kita lihat berita dari TV One News ya disebut tabir korupsi BTS Kominfo Sabtu persatu terbongkar. Mahfud MD bocorkan bukti-bukti hingga rekaman suara. Uh, ada rekaman suara ini nggak bisa ngelak nih ya? Nah, kita tahulah ya bahwa kasus ini uh, menjerat excom info, yaitu Pak Joni G. Plate yang kebetulan Sekjen Partai NasDem ya. Nah, sehingga yang menariknya di sini. Uh, Pak Mahfud MD Menko Polhukam membocorkan bukti-bukti hingga rekaman suara atas kasus korupsi ini. Ya. Nah, kita tahu Pak Mahfud MD baru saja mengisi sebagai PLT lah ya, pelaksana tugas uh, Menkom Info, <tuh> lah <Rangkaplah> gitu ya. <tuh> Penyidik. Kejaksaan Agung, kata Pak Mahfud MD, berhasil mengantongi bukti seperti dokumen hingga rekaman atas kasus BTS ini. Ya, uh, disebut bahwa bukti-bukti uh, itu, rekaman dan segala macam itu didapatkan ke jagung berisikan percakapan beberapa pejabat yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G itu. Ya, mirisnya. Isi rekaman itu berisikan percakapan yang melibatkan pejabat penting di saat membagi proyek BTS ini. Wih, hebat juga ya ternyata disadap gitu ya. Oleh karena itu dia berharap dengan adanya bukti rekaman tersebut dapat membongkar tentang aliran dana yang telah merugikan negara hingga 8,03 triliun. Ini pasti masih ada lagi yang ketar-ketir. Nanti di bagian akhir saya sebutkan alirannya ke partai politik mana aja. Nah, kan menarik ya. Ternyata bukan hanya Nasdem loh, ada partai politik lain. Jadi jangan di skip video saya biar tambah pintar ya. Di sini dikatakan Kejagung telah memiliki bukti kuat keterlibatan men bekas Menteri Kominfo yaitu Joni G. Plate. Ya, yakin betul bahwa ada dua alat bukti yang cukup. Nah kan kalau untuk mengadil sesuatu mesti ada dua alat bukti ya. Dan itu sudah e, menjadi suatu e, keharusan hukum menjadikan Joni G Plate ini tersangka. Jadi ini sekaligus untuk bilang, wah itu politik lah makanya dijadikan tersangka kira-kira gitu ya karena sudah ada dua alat bukti. Alat buktinya apa nanti aja lah di pengadilan ya. Nah, kemudian Pak Mahfud juga berpendapat bahwa di sini e, justru kalau ditunda Penetapan tersangka ini atas Joni G Plate itu melanggar hukum, ya. Jadi, penetapan tersangka atas Joni G Plate itu adalah suatu keharusan hukum, ya. Nah, Pak Mahfud juga bilang sebelumnya dia sudah pernah menegur, ya, menegur uh, Joni G Plate, ya, karena proyek pembangunan itu mangkrak, katanya. Waduh, ternyata sudah pernah ditegur ya. Satu proyek korupsinya 8 triliun dari anggaran 10 triliun. 80 persennya dikorup. Wish kira-kira gitu beritanya ya. Itu katanya pembangunan itu sebenarnya totalnya anggaran 28 triliun ya. Dimulai pada tahun 2020 dan diproyeksikan harusnya rampung tahun 2024 ya pada tahun 2021 dana sudah keluar sebesar 10 triliun catat ya 2021 sudah digelontorkan dana 10 triliun tapi hingga akhir 2021 barang belum juga terlihat gila ya dengan kata lain gini duit sudah keluar barangnya enggak jadi gitu kan kalau di mana mana barang jadi dulu baru bayar ini sekarang kan sudah dibayar dulu tapi barangnya enggak jadi jadi ya sudah jelas lah korupsinya gitu ya nah ini menarik lah ya kalau Anda baca di TV One News ini uh, detail deh, detail. Uh, saya coba yang penting-pentingnya saja ya. Uh, ya, pokoknya anggaran 28 triliun ya. Kemudian yang baru dicairkan 10 triliun tapi hingga Desember 2021 tidak ada barangnya. Kira-kira gitu ya. Sudah ditegur tapi diminta perpanjangan waktu dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira gitu aja deh ya. Pokoknya, aromanya korupsi deh. Yang sudah dicairkan 10 triliun dipakai 8 tapi barangnya enggak nggak jadi. Jadi, ada sih yang jadi, tapi nggak sebanyak yang seharusnya. Kira-kira gitu deh ya. Kita bikin gampang aja deh ya, biar enak nih. Kita lihat uh, berita kedua uh, di sini, di berita kedua uh, menarik nih. Di sini dari tempo, saya lihat ya, tempo memberitakan bahwa... Uh, dalam kasus korupsi BTS, Bakti Info PPATK blokir banyak rekening. Iya, leh, banyak lah kesana kemari gitu ya. Uh, siapa aja nih? Waduh, rekening yang dimiliki oleh beberapa pihak yang diduga terkait dengan kasus ini ya, banyak yang dibekukan. Rekening beberapa bank, pemblokiran dilakukan untuk memudahkan proses analisis yang dilakukan oleh. Uh, itu apa PPATK ya. Nah Kejaksaan Agung dalam hal ini ketika menentukan Joni G Plate itu adalah tersangka keenam sebelumnya sudah ada lima ya sudah pernah saya bahas juga ya sudah ada lima ya. Nah lanjut lagi tadi di berita yang berikutnya nah, ini mulai panas nih ya. Mulai panas di Merdeka.com dikatakan hasil korupsi BTScom Info diduga mengalir ke Nasdem. Ini kata Mahfud gitulah judulnya ya. Nah di sini PLT Menkom Info yang sekarang yaitu Pak Mahfud MD menanggapi kabar hasil korupsi menara BTS atau Best transceiver station ini mengalir ke Nasdem. Nah tapi dia menyebut dugaan itu akan dibuktikan di pengadilan, gitu ya. Nanti kita buktikan di pengadilan. Ya nggak tahu deh pokoknya. Nanti di pengadilan saja. Kan saya nggak boleh mendahului pengadilan. Ya wise juga ya. Kata Mahfud setelah bertemu Pak Jokowi. Ya. Mahfud di sini katanya enggan belak-belakan soal dugaan korupsi proyek BTS ini. Dia hanya menegaskan bahwa penegak hukum tidak pandang bulu. Nah bagus ini. Ya. Dicari aja siapa saja yang terlibat. Ya harus diseret. Ya. Nggak pedulilah siapa ya. Ya pasti bukan Joni G. Plate aja, Joni G. Plate yang ke-6. Ntar kita lihat ada yang ketujuh. Jangan-jangan ada yang ke-8, 9, 10. Nah oke okay lah, kita lihat aja. Menarik nih ya. Nah, pengadilan akan membuktikan. Ikuti saja pengadilannya. Itu akan terbuka. Fokusnya pada masalah hukum. Tidak peduli siapa pelakunya. Nah, ini menarik menarik nih ya. Karena ntar di belakang kita lihat katanya mengalir juga ke partai politik yang lain. Ya nah tapi di sini Pak Mahfud sekali lagi menegaskan pengusutan masalah proyek BTS ini dalam hal, hal korupsinya bukanlah politisasi. nah oleh karena itu berita-berita yang menyebutkan bahwa ada juga mengalir ke partai politik lain, nah kalau bukan politisasi harus diusutkan ini kasus hukum kan kan dibilang nggak peduli siapa dia gitu ya oke deh. nah, nah lanjut nih mungkin menarik ya nah ini dari thisway.id thisway .id. This way ini uh, kalau singkatannya dahlan iskan way wah ini uh, berit apanya medianya dahlan iskan lah ya ya yeah, thisway itu dahlan iskan way dikatakan di sini skema korupsi BTS 4 gcom info beredar di media sosial ya twitter lah apalah gitu ya yang sebut nama suami puan Maharani astaga ada suami Puan Maharani, katanya. Nah, kita lihat nih, menurut dispo ini, ada, 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 bagannya ya, bagannya di sini yang tengah-tengah parpol satu, di bawahnya ada orang, uh, gambar orang gitu ya, IGP. antar kita lihat siapa itu GP ya, parpol nomor dua, HPS, parpol nomor tiga, TRG. Waduh, oh, seru ini ya, ada tiga parpol lagi ternyata ya. Nah, kita lihat juga di sini pihak kejaksaan menyebutkan bahwa ada kemungkinan kasus korupsi BTS 4G Kominfo yang dimananya sebelumnya Menteri Kominfo nya lah yang sudah di uh, terminate gitu ya Joni G Plate akan bertambah ya nah terkait dari uh, dengan pihak yang akan yang kemungkinan dianggap terlibat dalam skema korupsi ini nah di media sosial ada disebut-sebut nama suami Puan Maharani ini kata disway.id loh ya. Nah, sedangkan Ketut Sumendana selaku Kapus Penkum Kejagung menjelaskan bahwa pihaknya sedang mendalami kemungkinan adanya aliran dana dari kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G di Bakti ini ke partai politik. Wih. Ini kata Ketut Sumendana lo ya, Kapus Penkum Kejagung. Menurut berita ini, dia akan menelusuri aliran dananya ke partai politik. Waduh, adanya dugaan aliran dana ke parpol masih kami dalami. Dengan penetapan Joni G. Plate sebagai tersangka, kami tidak berhenti begitu saja. Ungkap kun tadi, ya. Aduh, gawat juga nih ya. Dia ternyata mengalir juga lu ke parpol. Waduh. Nah, di sini dikatakan ya, dalam video yang beredar di media sosial menyebutkan, Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur BTS 4G ini dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) ya, ada pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut menurut video yang diposting di akun @demit_isback, Demit setan kali ya, demit is back setan kembali gitu kira-kira ya adalah perusahaan vendor yang menyuplai mulai dari panel surya tower serta BTS dan VSET katanya. Adapun nama yang disebutkan dalam video tersebut antara lain, nih katanya, di sini saya cuma baca loh ya. Satu Happy Hapsoro HRE HPS yang merupakan suami Puan Maharani yang perusahaannya menjadi vendor panel surya dalam proyek BTS 4G cominfo. Kedua Sakti Wayu Tenggono yang merupakan mantan wakil e, Menteri Pertahanan dan saat ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di mana perusahaannya yang menjadi vendor tower dan BTS. Nah, sedangkan Sakti Wayu Tenggono sendiri merupakan komisaris PT Tower bersama TBK katanya ya. WD ini makin kisur aja. Ya kita ikuti dulu lah beritanya. Ini kan saya cuman membacakan ya. Kemudian juga dikatakan di sini pihak kejaksaan sejauh ini telah menetapkan lima tersangka proyek BTS Menkom Info selain Joni G. yang sebelumnya sudah pernah saya bahas ya ada lima Joni G. Plate ke nanti ada lagi yang ketujuh nih sudah ada satu lagi waduh kemudian selain itu pihak kejaksaan juga telah mengandeng PPATK untuk menelusuri uang yang 8,03 triliun rupiah tersebut itu kalau dibeliin kerupuk bisa dari mana ke mana gitu ya. Wah, seru ini ya, seru ini. Nah, ini kan cuma beritanya. Kita kan belum tahu harus dibuktikan. Boleh saja orang menduga situ ke sini, tapi buktinya harus dibuktikan. Nah, kemudian Kompas juga menulis menuliskan hal yang sama. Diduga ada ada aliran dana korupsi BTS 4G ke Tiga Parpol. Kemudian Pak Mahfud bilang biar hukum yang menentukan. Ini kelihatannya Pak Jokowi lagi bersih-bersih ya, nggak tahu juga nih ya. Baguslah kalau benar bersih-bersih gitu ya. Nah di sini Pak Mahfud bilang, uh, dia tidak akan menggunakan jabatannya untuk mengintervensi proses hukum. Jadi dengan kata lain dia mau bilang, saya mau bikin ini senetral-netralnya. Ya begitu dong Pak, bagus ya, dia tidak akan intervensi ya nah sebab Mahfud telah mendapatkan informasi bahwa aliran dana dugaan korupsi pembangunan menara itu mengalir ke tiga partai politik gila lanjut deh uh, saya dapat informasi itu dan saya sudah lapor ke presiden jadi Pak Mahfud sudah lapor ke presiden katanya saya tidak akan masuk ke urusan politiknya ya iyalah dia hanya urusan hukumnya ini hukum murni, biar hukum yang menentukan itu, kata Mahfud usai melantik pejabat eselon 1 Kominfo di kantor Kominfo katanya ya bahwa pendalaman dan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS itu berada dalam koridor aparat penegak hukum ya. Oleh sebab itu saya persilakan kejaksaan atau KPK ya. Jadi se sementara ini Pak Mahfud menganggap informasi tersebut ya yang tiga partai politik dan lain-lain masih dia anggap sebagai gosip politik yang harus dibuktikan di pengadilan ya dia mengakui pembuktiannya akan rumit nih dan mungkin menimbulkan kemelut politik katanya ya Hastaga. jadi partai politik pertama ya tadi Johnny G. Plate gitu ya yang kedua yang disebut-sebut suaminya ibu puan yang ketiga sakti wayu tanggono ya nggak tahu dari partai politik mana ya nah waduh waduh <laughs> saya bacanya juga serem ini ya ya sudahlah ya nah kita lihat yang terakhir ya yang terakhir ini menarik juga nih yang di sini dikatakan bahwa uh, apa ya anggaran yang telah disalahgunakan diminta untuk dikejar itu sudah pasti. Nah, tapi yang menarik lagi di tempo juga mengatakan kejagung tangkap satu tersangka baru kasus korupsi bts. Wih, siapa ini satu lagi. Jadi uh, sebelumnya lima sama joni g plate enam ini yang ketujuh nih. Tapi saya yakin nggak sampai tujuh aja pasti akan ada lagi delapan, sembilan, sepuluh atau lain, saya nggak tahu ya. Tapi ini yang ketujuh nih ya, yang ketujuh ini menarik nih ya. Siapa yang ditangkap? Orang swasta yang berinisial WP. WP, ya. Uh, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, ya. Ternyata WP ini diduga merupakan orang kepercayaan komisaris Solitech Media Synergy, ya. Yang sudah sebelumnya dijadikan tersangka Yaitu Irwan Hermawan Menurut Ketut, WP ini diduga menjadi penghubung Antar pihak dalam kasus korupsi Eh lu kesana gini, lu, lu kasih uang Mungkin gitu ya penghubung Kena dia, kena dia, kasihan juga ya Nah WP kata Ketut ditangkap di kantor imigrasi Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta Pada hari Senin, 22 Mei Ya dua hari yang lalu lah ya ditangkap oleh penyidik Kejaksaan Agung, dibantu Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Nah, setelah ditangkap, dibawa ke gedung Jaksa Agung Muda, bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung di Jakarta. Ya, setelah diperiksa, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Ya, dan langsung ditahan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan Salemba. Woi, ini nggak main-main ini ya. Berarti sudah ada tujuh ini sekarang, ya, sudah ada tujuh, oke. Okay? Nah, menariknya apa? Tadi disebut-sebut mengalir ke tiga partai politik. Yang pertama yang sudah disebut dan Pak Mahfud bilang, oke lah, itu nanti biarkan uh, pengadilan yang memutuskan. Kemudian yang dianggap masih gosip politik, yang masih harus dibuktikan dan akan rumit pembuktiannya katanya, ya ada dua lagi, yang tadi sudah disebutkan di media sosial, katanya, uh, istrinya Ibu Puan, Kemudian ada Sakti Wayu Tenggono yang sekarang Menteri Perikanan dan Kelautan yang sebelumnya wamennya uh, Menteri Pertahanan. Ya, jadi waduh, kalau ini benar-benar diturusuri secara transparan, ini akan terjadi gonjang ganjing politik. Makanya kalau saya lihat nggak heran juga ya kemarin Pak Surya Paloh kayaknya santai amat. Iya, saya minta Jaksa Agung untuk menyelidiki sedalam-dalamnya. Nah, besok saya akan bahas nih, mengenai Pak Surya Palo. Oh, tapi saya nggak terangin dulu apa yang saya mau bahas. Ada hubungannya juga sama ini ya. Se sebelumnya juga sudah saya bahas, tapi besok saya akan bahas lagi. Oke? Jadi itu saja ya, kasus korupsi ini yang akhirnya akan menjadi gonjang-ganjing politik. Menjelang pilpres dan pilek, ya. Jadi langit kelap-kelip, bumi gonjang-ganjing. Wah kira-kira demikian. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.